Makan-makan. Halo, saya Putus Makan, ketemu lagi kita. Di channel tempat makan-makan paling asik seantariksa. Selamat pagi, men. Apa kabar semua? Sebenarnya gue agak-agak kurang mantep gue pagi ini, men. Karena pas tadi pagi gue bangun, men. Gue baca Twitter. Wah, gue baca berita. Salah satu gitaris favorit gue yaitu Eddie Van Halen, pendiri band Van Halen, kaos gue, Van Halen, meninggal dunia, men. Akibat sakit kanker tenggorokannya yang udah diderita selama 10 tahun terakhir ini, meninggal. Kenapa gue menjadikan dia sebagai salah satu gitaris favorit gue? Satu, karena skillnya jago. Kedua, uniknya, ibunya itu orang rakas Bitung, men. Yoi, orang Banten, men. Bokapnya bule, orang Belanda apa gimana. Nyokapnya itu orang rakas Bitung, orang Banten, men. Yoi. Akhirnya dia meninggal di usia 65 tahun. Yaudah, semoga jiwanya tenang di alam sana. Yaudah, gak pada sedih-sedih terus. Gue juga pagi ini yang membuat hati gue lumayan uplift, lumayan seneng, lumayan bahagia. Karena pagi ini gue juga kedatangan. Umpe-umpe, men. Umpe-umpe itu salah satu makanan favorit gue. Ini banyak yang bilang adalah empek-empek paling original yang beredar di jagat IG. Ngeri, men. Gue juga belum pernah coba dan gue juga belum tahu rasanya gimana. Gimana kita coba sekarang? Ya, tapi sebelum kita coba, sebelum kita makan, buat yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. IG Jo, jangan lupa. Satu, dua, let's go. Sudah jadi, men. Mantap. Jadi ternyata pas tadi gue buka packingannya, itu keren, men. Jadi di packingannya bagian belakangnya tuh dalamnya udah gue goreng. Jadi ada cara-cara penyajian, men. Gimana cara gorengnya, lo dari freezer bagaimana caranya, dan sampai bumbunya pun ada dua macam ternyata. Lo ada yang pedas, sama ada yang agak manis. Nah, macam-macam cara, waduh. Jadi lo gak mungkin bisa salah, men. Nah, tapi gue tadi gorengnya gak pakai minyak, men. Gue gorengnya pakai air fryer. Ya, biar gak gitu berminyak lah gitu. Ya lu, badan gue langsing kan, men. Sombong amat. Ntar biar... Jadi, ya mudah-mudahan lebih, apa, mudah-mudahan enak juga lah pakai air fryer. Nah, jadi di pempeknya sendiri tuh, men, ada kapal selam, terus ada kulit. Ini yang bulat namanya adaan kan ya? Terus ada lenjer. Komplit, men. Dan ini gue nggak semuanya gue taruh di sini. Jadi masing-masing ini kulit ada dua. Ini ada tiga. Lenjernya ada tiga. Jadi gue nggak makan semua karena terlalu banyak lah. Buat 2-3 orang cukup lah. Oke, kita cobain dulu lenjernya dulu ya. Kita pakai... kuah yang katanya agak manis, gue gak tahu rasanya bagaimana. Kita begini, celup-celupin dulu. Bismillah. Agak manis, men. Bukan agak manis dari kuahnya, men. Tapi dari empek-empek sendiri tuh ada rasa manisnya. Kalau orang Palembang hirup cukup kali ya. Ya, agak manis. Jadi yang gue rasain, men, dari adonan
pempeknya itu ikannya tuh bukan ikan biang ya. Lo tau kan kolom pempek itu kan. Itu nggak pakai ikan men, jadi kayak pakai perasa doang gitu. Ini nggak, ini pakai ikan adonannya kerasa. Ikan belida ya. Kalau ikan tenggiri apa ikan belida gitu kolom pempek. Oke. Okay? Coba yang ini. Pakai. Hah, kuah pedes. Coba. Makan-makan. Pedes, men. Sok-sok gua hidup cukup pedes, men. Tapi enak, men. Mungkin maksudnya itu ini sedikit mungkin ya. Gua ambilin satu mangkok lagi, kita campur coba ya. Oke. Jadi gua campur. Sedikit. Campur di sini. Enggak kelihatan ya, men. Iyalah, bego, Mas. Eta, Bang. Udah, pokoknya gua campur tadi. Ya sekarang coba kulitnya, men. Campur di sini. Garing, men, kulitnya, men. Makan. Jadi ini the best, man. Sama yang gue makan yang di yang gambar ikannya itu yang kuning, enakan ini, man. Asli enakan ini. Dan ternyata benar. Jadi tadi bumbu yang bungkus ijo sama bungkus merah, which is ini, itu gue campurin, harusnya yang transparan nih, mangkok. Gua gak ada lagi mangkok transparan, tapi it's okay, men. Pokoknya, yang pedas sama yang manis gua campur jadi satu, ini Endolita. Oke, kita coba masterpiece-nya, pempek kapal selam. Cemplungin ya. Cemplungin di sini. Woi. Terus kita rendem dulu sebentar biar meresap. Wah, cakep, men. Gokil. Oke nih, masterpiece-nya nih, men. Gua enggak tahu ya. Gua habis nyobain yang si kulitnya ini, apakah ini bisa jadi masterpiece? Tadi gua pikir kalau nama yang pempek kapal selam itu kan the best dari segala macam, tapi setelah gue coba ini kulitnya, nah gue nggak tahu ini bisa ngalahin apa enggak. Enak banget soalnya, men. Oke, kita coba. Kita pastikan kena cukul semua. Makan. Nah. Gila, men. Keluar gak main-main. Enak, men. Jadi si kapal selamnya ini, itu telurnya tuh gak getas. Enak. Tapi kalau ditanya dari satu set empe-empe itu, favorit gue adalah kulitnya, men. Enak banget, men, kulitnya. Kalau pempek kapal selam enak, tapi ya begitu aja gitu loh. Enggak yang wow gitu. Nih. Gitu aja enaknya. Tapi kalau ini
Kulit. Makan. Wah. Itu gini, men. Gue rekomen empempe dari Pe Baik Gici ini. Ini gue setuju, ini adalah empempe paling original, paling enak yang pernah gue makan di jagat IG. Pesan apa? Kepoin IG-nya, pesan buruan. Gak rugi. Pedes juga, minum dulu. Soca. Yang belum subscribe channel gua, subscribe, loncengnya jangan lupa. IG juga jangan lupa biar enggak ketinggalan info tempat-tempat makan yang paling asik seantariksa. Wih, 31. Nanya kenapa harus follow, kenapa harus subscribe coba? Karena cuma di sini, men. Channel tempat makan-makan paling asik seantariksa. Enak.